Cuma nggak akan ada sinyal. Lo gak makan dulu? Enggak, gue harus hemat. Perjalanan masih jauh. Gue banyak stok makanan. Cukup buat berdua. Kayaknya kita gak bisa kemana-mana lagi nih. Bentar lagi bakal gelap. Jadi stay di sini. Jalurnya benar kan? Harusnya sih iya. Kalau sesuai kompas. Kenapa? Enggak apa-apa. Yuk lanjut. Yakin? Kenapa gue ngerasa kita muter-muter di sini aja ya? Ini kayak persimpangan kemarin kan? Bukan, ini beda, Fir. Kemarin kita ke kanan, menurut gue sekarang kita ke kiri. Sekarang kita ke kanan, karena menurut kompas, kita ke kanan. Kali ini percaya sama gue, kita lewat kiri, Dan. Eh, lu jangan nekat, Fira. Lu dengerin gue dulu kali. Woi! Fir! Gak mungkin lo sini. Balik arah, Fir. Apaan? So ini cuma lumpur. Takut lo sama becek. Gak ada, enak aja. Ini kan gara-gara lu pakai masuk lumpur segala. Kok lu nyalahin gue? Kalau aja lu menunggu Pak Samin, gak akan begini jadinya. Ya kan gue udah bilang sama lu tuh mesti ikut Pak Samin. Ngapain ngikutin gue?
lagi sih? Ribet deh lu. Ada yang ngikutin kita. Ngikutin gimana, siapa? Ada orang di belakang gue yang gak tahu siapa. Ya, mungkin rombongan lain kali dari base camp. Bukan. Ayo jalan. Lo pikir gue bercanda ya? Fir, gue kasih tahu ya. Ini tuh namanya jalur pendakian, ya. Yang lewat sini tuh banyak, bukan cuma kita doang. Gue tahu bedanya. Tiap gue berhenti jalan, ada suara langkah kaki ikut berhenti di belakang gue. Ya mungkin binatang, namanya juga di hutan. Binatang gak bisa ngikuti langkah. Lu tuh kecapean, ya. Kita stop di sini. Gue ke atas. Cari tempat yang enak buat istirahat.